Jika berjalan-jalan ke kota Solo, tak lengkap rasanya jika tidak membawa buah tangan. Kota Solo dari dulu memang terkenal dengan industri batiknya. Nah, pemirsa, saat ini kita sedang berjalan-jalan di kota Solo, Jawa Tengah nih. Tepatnya di depan showroom Jogloria Batik yang berada di kota Solo, Jawa Tengah. Di Jogloria Batik ini terkenal terbesar dan terlengkap di kota Solo, yaitu karena grosirannya dan juga ecerannya yang sangat terjangkau. Nah, kira-kira penasaran kan bagaimana isinya? Yuk, kita masuk bersama. Ya, batik telah menjadi industri yang penting dari zaman dulu hingga sekarang. Bahkan gerai batik menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satunya Jogloria Batik yang beralamat di Jalan Raden Mas Said nomor 85 Solo yang mempunyai lokasi belanja di Pasar Klewer dan Pusat Grosir Solo. Ketika datang di Jogloria Batik, pengunjung akan dimanjakan dengan aneka ragam batik yang menawan. Di Jogloria Batik, pengunjung bisa memilih dengan leluasa. Apalagi dengan pelayanannya yang ramah, membuat para pengunjung betah berlama-lama di sini. Jogloria Batik menyediakan berbagai macam jenis batik, mulai dari kain batik sutra, batik tulis, batik lukis, katun, kain sarung, hem batik, jarik, blus batik, kebaya, daster, baby doll, sampai kain pantai. Di Jogloria Batik, pengunjung bisa membeli batik dengan beragam motif sesuai dengan selera. Selain kaya dengan motif, batik yang dijual di sini pun beragam. Tak hanya selai kain bahan, namun ada pula bahan batik yang sudah jadi seperti bed cover, spray, baju, tas, gorden, handicraft, dan juga souvenir khas Solo. Yang bisa Anda pakai untuk seragam, biasanya kita menyediakan alternatif beberapa model yang sesuai tentunya seperti yang Anda inginkan. Berbeda dengan pria yang biasanya hanya bentuk kemeja, untuk wanita tentunya beragam model yang bisa kita sediakan di sini, mulai dari blus kantor, model-model blus ABG tanpa dan ada kerah. Untuk masalah harga tidak perlu khawatir karena harga di Jogloria Batik sangat terjangkau, kompetitif dan bervariasi tergantung dari bahan ataupun kualitas yang diinginkan. Nah, jika berkunjung ke kota Solo, jangan lupa untuk mampir ke Jogloria Batik ya, dijamin puas deh. Itu tadi pemirsa perjalanan saya di kota Solo di Jogloria Batik. Nah, pastikan Anda saat berjalan-jalan di kota Solo selalu mampir di Jogloria Batik untuk memenuhi oleh-oleh dan kebutuhan Anda. Ya, baik, saya Eva kembali ke studio.